Saudara, satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak ditemukan meninggal dunia. Ketiganya tewas diduga bunuh diri karena terjerat utang. Kasat Reskrim Polres Malang menyebut dari hasil pemeriksaan 7 orang saksi, korban memiliki banyak utang yang diduga sebagai motif dan pemicu korban melakukan aksi bunuh diri. Namun belum diketahui berapa banyak jumlah utang korban. Sebelumnya, saat olah tempat kejadian perkara di lokasi bunuh diri, polisi menemukan sisa obat nyamuk dalam gelas. Di dalam kamar, polisi juga menemukan wasiat yang ditulis di kaca meja rias. Untuk motif, dengan adanya pesan di kaca meja rias kamar, di situ seolah-olah Pak W ini memberikan pesan kepada si anak untuk nurut kepada eyangnya, tantenya, omnya, engkongnya, utinya. Kemudian juga menitip pesan terkait masalah biaya pemakaman. Sementara kami duga salah satu korban atau Pak W ini memiliki banyak tanggungan hutang. Selasa pagi, warga Dusun Borobugis, Desa Sabtorenggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur, geger. Berawal dari salah satu anak yang keluar dari rumah berteriak minta tolong. Warga pun mendobrak pintu rumah anak itu yang dikunci dari dalam. Dan ditemukanlah ibu dan seorang anak berusia 13 tahun dalam keadaan meninggal dunia. Sementara si ayah kritis saat ditemukan karena mencoba bunuh diri. Ia kemudian meninggal saat mendapat pertolongan di rumah sakit. Istrinya sama anaknya yang nomor 2. Anaknya kan kembar. Anak pertama itu ada kasihan. Tuh. Hah? Bapaknya? Kalau bapaknya ada tapi masih hidup itu waktu itu. Satu anak korban yang selamat bercerita. Sebelum kejadian, kedua anak kembar itu tidur di kamar yang berbeda dengan orang tuanya. Tapi pada dini hari, si anak bungsu diajak ayahnya pindah ke kamar orang tuanya hingga ditemukan meninggal bersama ayah ibunya. Di dalam rumah, polisi menemukan sisa obat nyamuk dalam gelas. Di dalam kamar juga ditemukan wasiat yang ditulis di kaca meja rias untuk anak sulung mereka. Di TKP kita menemukan di kaca meja rias pesan yang tulisannya ini identik dengan buku agenda milik saudara WE. Kurang lebih intinya, saya tidak bisa menirukan, intinya jaga diri kakak baik-baik, nurut sama uti, uang papa mama untuk pemakaman, seperti itu. Polisi kini terus mendalami kasus ini, termasuk mencari motif pasti yang melatar belakangi meninggalnya satu keluarga ini. Deddy Prasetyo, Kompas TV, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Informasi terkini kasus ayah, ibu, dan anak tewas di Kabupaten Malang, Jawa Timur akan disampaikan jurnalis Kompas TV Hilda Nusantara. Selamat petang, Hilda. Setelah ditemukan sejumlah bukti di dalam rumah, bagaimana proses hukum selanjutnya? Ya, selamat petang, Hilda juga saudara. Kasus kematian satu keluarga ini yang ditemukan meninggal pada kemarin pagi ini sudah mulai menemui titik terang. Kenapa disampaikan sudah mulai menemui titik terang begitu? Karena setelah polisi selesai melakukan olah TKP, kemudian juga melakukan otopsi, saat ini polisi masih terus melakukan penyelidikan untuk mencari bukti pasti apa penyebab kematian dua korban, yakni ibu dan anak, dengan melakukan uji sampel gitu dari dalam bagian tubuh korban, uji toksikologi yang hasilnya kurang lebih akan diketahui 2 pekan kemudian. Nah, tadi polisi juga sudah mengungkapkan hasil dari pemeriksaan 7 orang saksi, yakni dari keluarga, kemudian juga tetangga, dan juga teman kerja korban begitu, melakukan pemeriksaan, dan hasilnya adalah diketahui bahwa dugaan ini adalah penyebab korban mengakhiri hidupnya ini karena dipicu masalah hutang yang di hutang korban gitu, yang dalam jumlah berapa polisi belum mengetahui. Namun sekitar sepekan sebelumnya korban ini sempat bercerita begitu kepada rekannya bahwa dia memiliki hutang. Nah, berapa jumlah pastinya, dan apakah ini hutang ini dalam bentuk pinjol ataupun hutang konvensional. Untuk sementara polisi masih mendalami bahwa merupakan hutang konvensional. Namun Ibrahim dan juga saudara, hingga saat ini polisi masih terus mencari satu ponsel yakni milik sang ayah WE ini, karena hingga saat ini ponsel ini belum diketahui keberadaannya. Dan sebelumnya menurut pengakuan anak korban ini bahwa ayahnya juga sempat menyinggung bahwa ponsel ayahnya ini rusak dari hari Minggu, dan ini juga polisi masih mencari karena di ponsel itu juga nanti polisi bisa menelusuri bukti-bukti lain yang mungkin bisa saja menjadi alasan-alasan yang melatar belakangi pelaku ini, maksud saya korban ini mengakhiri hidupnya. Begitu Ibrahim. Hilda, bagaimana dengan kondisi anak sulung korban? Seperti apa pendampingan psikologinya? Nah, ini yang menjadi fokus penting yang juga dilakukan oleh pihak kepolisian, begitu Ibrahim dan juga saudara, yakni terkait kondisi anak sulung korban. Saat ini polisi unit PPA Polres Malang juga didampingi psikolog ini sudah melakukan pendampingan begitu kepada anak sulung korban. Saat ini sang anak sulung ini sudah tinggal bersama neneknya dan dalam kondisi pemulihan trauma dan relatif stabil begitu, meskipun sedih. Sang anak ini, sang kakak sulung ini juga diketahui merupakan anak berprestasi di salah satu SMP Negeri di Kota Malang bersekolahnya. Dan saat ini polisi masih terus melakukan pendampingan pemulihan trauma kepada sang anak. Dan tentu saja kita berharap agar sang anak sulung ini bisa cepat pulih traumanya dan juga bisa menjalani kehidupannya dengan kondisi jauh lebih baik lagi. Berakhir. Terima kasih Hilda Nusantara untuk laporan Anda langsung dari Malang, Jawa Timur.